Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan irodatnya pada hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020 akan berlangsung acara pelantikan perangkat desa Cikapadi garis miring kepala wilayah Kedusun Bunyi Ayu yang bertempat di aula rapat desa Cikapadi. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Tuhan Allah Akni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sekalian selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Camat Kecamatan Cipaturja atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Cikaumadi, yang kami hormati Kapolsek Cipaturja berikut jajarannya, yang kami hormati Babinsa Desa Cikaumadi, yang kami hormati Lembaga BPD, Lembaga MUI, Lembaga LPM, Lembaga Karang Taruna Desa Cikaumadi, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh perangkat desa Cikapadi, dan seluruh yang hadir serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, agar supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan acara ini, untuk itu kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan sebagian dari ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Kepala Wilayah Sukasirna yang terhormat Bapak Mahfud Siri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Keputusan Kepala Desa Cikaumadi nomor 141.1 garis miring Kep 20 garis datar desa garis miring 2020 tentang pengangkatan perangkat desa Desa Cikaumadi Kecamatan Cipatuja. Kepala Desa Cikaumadi menimbang A. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 128 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 6 ayat 8 kepala desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan perangkat desa. B. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Cikaumadi tentang pengangkatan perangkat Desa Cikaumadi Kecamatan Cipatuja Kabupaten Tasikmalaya. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat rekomendasi Camat Cipatuja nomor 141 garis miring 374
garis miring 2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang rekomendasi pengangkatan perangkat desa Cikaungadi, memutuskan menetapkan ke satu mengangkat nama lengkap Akhrudin S.Pd.I. tempat tanggal lahir Tasikmalaya 5 Juni 1990 pendidikan S1 sebagai kepala dusun Bunyi Ayu. Kedua, melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kepadanya diberikan penghasilan sebagaimana tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cikaungadi tanggal 4 Juli 2020 Kepala Desa Cikaungadi Mustaro setempel ditandatangani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pengambilan sumpah kepada Bapak Kepala Desa dan perangkat desa yang akan dilantik dimohon untuk mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah dan melantik saudara, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan pada saudara bahwa sumpah yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab dan konsekuensi yang sangat besar terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab dalam memelihara dan menyelamatkan Undang-Undang 1945 serta tanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Sumpah ini selain disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir di negara, juga yang paling penting untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati saudara. Selanjutnya ikutilah kata-kata saya berikut ini. Demi Allah saya bersumpah. Berjanji. Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya. Selaku perangkat desa Cikaungadi. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya. Akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Juni tahun 2020, saya selaku Kepala Desa Cikaung Ading dengan ini melantik saudara sebagai perangkat Desa Cikaung Ading. Saya yakin dan percaya bahwa saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan petunjuk dan membimbing kepada usaha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepala Desa Cikaung Ading, Mustarom. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan dengan menyerahkan SK Kepala Desa.